Tim Operasional Satres Narkoba Polres Tebo kembali membekuk seorang bandar narkoba di Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah. Tersangka berinisial SR ditangkap pada Kamis sore berdasarkan informasi dari masyarakat. Setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya, berhasil ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 51 paket, dengan jumlah berat 3,54 gram. Barang bukti lainnya berupa 3 buah sendok pipet, setengah pak plastik klip baru, 2 lembar plastik klip bekas, 6 lembar plastik bekas, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 buah kotak kacamata warna abu-abu, 1 unit HP Samsung lipat warna hitam, 1 unit HP Nokia warna hitam, dan 1 buah kartu telepon. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka SR yang merupakan residivis tersebut diamankan di Mapolres Tebo. Dalam konferensi pers, Wakapolres Tebo Kompol Yuda Pranata didampingi Kasatres Narkoba dan Kabak Sumda, menjelaskan bahwa tersangka merupakan target operasi atau TO yang lumayan gesit dan mempunyai jaringan tidak hanya dari Kabupaten Tebo saja, bahkan dari luar provinsi. Terkait ancaman hukuman terhadap tersangka akan dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2010 tentang narkotika dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Kita dapat salah satu jaringannya dan kita akan kembangkan yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Karena informasi yang kita dapatkan barang tersebut bukan berasal dari Kabupaten Tebo, dari kabupaten lain, bahkan ada yang dari provinsi lain. Dan ini sedang kita dalami. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan mencoba mengungkap dan menangkap pelaku tersebut. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, salam Tribrata.